Mana biar mati lah saya gitu. Nah, pas tu kata angin sejik sadah, pas biar mati duk depan orang pula. Bukan hanya duk depan orang, tidur pula kat mana diri laka. Allah buat sebab. Ada satu orang wajib tu. Yakin sejik sama, siapa hujat, hujat tu orang lebat. Yakin juga. Kalau kena kita, tak dah. Hujat tu orang, oh, main di rumah. Wajib ni, ni. Hujat yakin. Ya jale. Lepas tu licin sepak batu dengan helen. Licin kau pun habis baju. Nak pergi sejik dengan baju cemal. Lek, kelik. Jalik, kelik. Duma, kelik duma, salik baju. Salik baju, jalik lagi pula. Ujian dah turun. Ujian. Jaki. Jalik. Ada lubang depan. Ya tak nampak. Engkau hujan ni. Juluh lubang tu. Habis pula baju dia. Kelek pula. Kalau kena kita nak dua, bakal main di rumah. Nanti pergi mula saja. Tapi seorang pakcik ni, tak. Tak berhenti. Salin baju rak dua, bakal baju rak tiga. Jalik pergi mula. Ha, nampak batu hak, belajar hak ni sini, yalik. Jalan-jalan, ha, sini ada lubang, yalik. Sampai di pintu masjid, sampai di tangan saja. Licin. Muka ucah ni, licin. Bawa nak gebah, nak yata tu, ada orang muda seorang mari pergi. Orang muda, mari pergi agak ni. Pakcik tu tak gebah. Oh, kalau gebah tu, nak klik salin pula. Engkau cuma nak masuk sejik gua, nak? Nah, mari pergi. Bawa pergi tu. Orang tua ni, terima kasih ke pakcik. Orang terima kasih kepada orang muda. Awal terima kasih, awal muncul awal pergi pakcik. Kalau awal tak pergi pakcik saat ni, pakcik cuma baju kena klik mula. Nah, nah awal tu orang muda tu paling lelaki tubik luar. Pakcik ni awal nak ke mana? Sejelek ni. Orang muda tu nak kelik. Nah, nak ke mana ni? Pitu sejelek ni. Nah, orang muda tu kata, pakcik, apa bukan nak mari sejelek? Lah mau mari buat apa? Mari tu lah pakcik, tak sebuah pakcik kebuk. Lepas tu amat nak kelik lah. Eh, kena klik ni, orang nak maya dah, masuk saja dulu. Amor bukan orang, wajib. Amor iblis. Amor iblis. Wajib kerja iblis ke apa, mari tolong orang. Iblis ni kena orang, kena. Nah, tipu orang lah. Panggil nak mari tolong wajib ni. Tak wajib gini, amor nak jaga wajib. Eh? Mula-mula wajib jalan mari, sepak batu, batu gopoh. Allah ampun dosa wajib semua dah tu. Wajib salih baju, kamu tak saya mari dah mari pula. Juluh lupa, gebah rak dua. Tuhan ampun dosa, ahli keluarga pakcik semua. Lepas tu rak tiga, kalau pakcik gebah, dia suntik kapur. Tuhan ampun dosa, habis kamu tak jom. Nah, nama kau kita buat atik. Nah, apa kita kena gebah belakang, weh, jangan. Nah, nak ayat cerita katanya. Nah, tempat, nah, masjid rumah Tuhan lagu ni, syaitan yang ada pesokmu. Nah, tak usah berita mari. Nah, berita ni boleh. Nah, dengan malah, dengan jauh, tak apa semua lagi pula. Nah, sebab tu, nah, kita bakal berubah lah. Ya, kita ni kena, ni sebab kata orang baru masuk, kita kena beki lah diri kita. Nah, yang kena duduk 40. Bah, beki diri ni, kaya bukan boleh sekaligus, tak lah. Sebab dengan budak eh, nak boleh jalan, budak nak boleh hunga. Bukan lahir mari pak, hunga tuntung tak, tak. Nah, nak boleh kecek, nak boleh sebut, nak boleh panggil nama abah tu, budak ni ni. Kena belajar kecek, oh tahu mana. Nak boleh bawa motor bana, nak boleh bawa kereta bana, kena belajar. Tahu mana, apa hari. Nah, dia kena pakai masa. Apa orang ni ke, Allah, tahu dah atau. Nah, apa ni, hati ni ke. Nah, tahu mana pun, tapi dia kena guna masa. Ya, dalam dunia ni, tu hewat kena pakai masa lah kau. Tengok kita nak buat sejik ni. Nak pergi sudah. Okey. Buat hari ni, sudah lalu dah. Dah. Makan 3-4 bulan, 5 bulan, setahun baru sudah sejik. Rumah kita buat 2 tahun baru sudah sepenuh molek. Sosok orang nak jadi molek pun, kena bakar masa. Tapi kena beki semua. Bukan tu duduk dia, duduk 40, semaya pun tak jaga. Nah, bukan. Nak jadi orang baik, nak jadi orang yang Tuhan kasih, kena beki diri. Tak beki diri, cara mana? Ni kita nak ngaji. Ha, kita nak ngaji. Sebab tu, Alhamdulillah, nah malam ni, Allah Ta'ala pilih kita.
Kita boleh mari duduk. Nah, tepat lagu ni alhamdulillah. Kita guna masa lebih kurang sejam lebih. Nah, semoga Tuhan bagi berkat kepada kita. Nah, ramai-ramai ni ilmu yang berkat manfaat kita ngaji ni, kita buat baik diri kita. Bukan kita nak culuh orang lain dah. Nah, habis dah masa kita nak culuh orang lain, tak ada dah. Sebab kita pun umur banyak dah. Abah dia, mak dia. Nah, sebab tu sebab kita semua ngaji untuk nak baik diri. Nabi kata innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Aku ngaji nak baik diri aku. Bagi kita baik diri kita, kita baik ahli keluarga kita ke apa semua pula. Berkata ngaji nak tahu saja, lepas tu buat amal tak boleh. Yang ni. Nah, ha, itu di antara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu hewat dunia ni ke apa hari? Ni tu hewat dunia ni apa hari? Allah Taala sebut dalam Quran, kita dah baca semua ayat ni. Nah, apa ni? Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim jadah. Allazi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Aneh hari. Tuhan awak kali ku boleh. Tapi Tuhan nak ayat kita hal itu, ha, Tuhan pun guna masa nak bagi kita tu. Nah, aku nak baik diri aku lalu dah kali guh nak ingat benar aku nak buat semua kali guh. Bukan mudah ni. Ah, ha, asal dia. Nah, baiki sikit, baiki sikit. Nah, doa dengan Tuhan semua, insyaAllah. Nah, kita jadi orang baik. Nah, ha, kalau, nah, supaya, nah, apa ni, kita tengok di Malaysia ni ada, nah, apa ni, adik-adik kita, waru-waru kita, alhamdulillah. Nah, ha, payah tu. Nah, tempat hok amal nak pergi mana-mana tu, satunya pula, nah, orang tino haja, nah, orang atas nak apa, no. Ada kok, tapi duduk, nah, jadi syarabat tepi-tepi tu. Nah, tapi alam ni, alhamdulillah, nah, boleh nampak abah dia, adik dia. Nah, bah ni buat kita nah muda-muda ni ke, kita guna masa kita hak muda ni, nah buat benda baik molek pada kita, buat benda tak 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 apa tak baik lagi. Kalau kita mikir, ya kita mikir kalau aku maya cukup ke aku muda ni, kalau aku nah juru ke muda ni, jadi aku tak nyesal masa tua esok. Nah, kalau kita tua esok, kita dok nyesal hak kita muda dulu, aku dok maya, aku dok nah dok juru, kita nyesal. Kita diri hak nyesal bukan orang lain. Sebab kita buat diri kan. Maka dengan sebab tu, kalau kita nak, nah, itu hebatnya rahmat kita, hari ni kita baiki diri, jaga semaya. Nah, lepas tu kita, nah, bakat campur tangan bersama-sama dalam kampung. Nah, untuk apa, buat kerja bersama. Nah, ha, supaya rumah lah. Rumah kalau ada tiesa ke, jadi rumah lah. Tak ada. Nak jadi rumah sepenuh, kena ada tiesa, dinding, kampung, latak. Itu kena ada laka. Rumah sebenarnya sejik ya. Kalau ada tiesa tak panggil sejik. Panggil tie saja. Nah, ha, lepas tu kena nak panggil sejik mesti kena tie kena ada pintu, dinding. Nah, mozek apa semua. Nah, apa ni kampung kena ada juga. Maka dalam kampung kita pun nak nak jaya kena biar ada laka. Bukan ada timel saja. Nah, bukan ada nak orang muda saja, bukan ada retina saja. Semua kena bakat kerja biar ada bersama. Supaya orang main bola, supaya ini kita muda-muda pandai main bola kan. Bola belah orang. Nah, bola belah orang. Neko ada kerja dia. Tolang ada kerja dia. Nah, hak main tengah ada kerja dia. Hak kongna ada kerja dia. Lepas tu buat kerja masing-masing. Mung kongna. Nah, nanti pada aku eh. Hak kongna ni nanti jaga Allah. Hak apa? Hak apa ni? Hak jadi neko kena jaga yang ini. Orang dia masuk. Bawa boleh wala abang kat ngata. Benar. Abang kata, email, khotik bila, kemakan semua, ahli kampung semua, tok media, tok lebar, tok mana semua. Nah, ada muda-muda kita semua, kita sama. Benar molek kapa nak buat, sorak, betul buat. Nah, kalau misalnya ada anak muda-muda kita, nah, nak main, nah, kapa nama, sok-sok kara tu, ah kita pun sokong. Nah, sokong benar hak molek-molek. Nah, itu di antara. Jadi ibu bapa dan akak yang saya hormati sekalian, ada tujuh golongan yang mana sebut. Tujuh golongan ni Nabi kata boleh duduk di bawah naungan arah di padang mahsyar. Ibu kita semua ni kita hidup atas dunia ni star lah. Ha nah star patut nak pergi kita ni ke nak pergi lakon. Bukan duduk kampung ni bukan duduk sini. Dak kita kena pergi. Nak pergi mana lagi? Ada tiga tempat lagi kita nak pergi.
Satu dalam kubur. Ni bagi kita nak gila kubur lah ni. Yang dua pada masa. Yang ketiga, hak ni tak tahu ni. Serekah kena ngaku. Ha ni, jadi tiga lagi lah kita kena pergi duduk ni. Pas tiga tu kan, hak kita kena bawa bekalan. Kena bawa semaya, kena bawa baca Quran, kena bawa zikir, kena bawa benda baik. Yang ni buat benda tak baik. Kalau kita bawa benda tak baik, buat pergi lepas dia mati, Tuhan lontok kita. Lepas Tuhan buat yakdah dalam Quran. Sesungguhnya azab Tuhan tu ada. Tuhan yakdah. Nah, sesungguhnya azab Tuhan tu ada. Lepas kita semua ni, cahaya dah kata, lepas badan mati, ada seksa. Ada buk lontok kau Tuhan. Kita cahaya. Lepas kita boleh tanggung tak? Boleh. Boleh kok tak kalau kita nak seksa kau Tuhan? Kita mikir sebab kita sakit gigi lah ni. Sakit gigi, sakit kepala, sakit dalam perut, sakit kaki. Nak tak boleh dah. Tidur malam-malam pukul 2, sakit gigi, sampai subuh tak dengar. Tu baru sakit gigi. Kalau kena seksa dalam kubur esok, kalau kena seksa di padang mahsyar esok, siapa boleh tolong kita? Ha ni, sebab tu kita kena mikir. Semua hak Tuhan lari tu, ya ada seksa dah tu. Kadang-kadang kita ni ke, tengok aku tak mahu ya ada seksa ke apa. Bukan seksa atas dunia, seksa lepas dia mati. Ha, apa kalau kita misalnya tu, kita biasa buat benda hak Tuhan lari banyak ni, lepas tu kita takut ni. Nak buat waktu mana? Kena taubat. Jalan nak kita lepas pada seksa lepas dia akhir, lepas dia mati, learning misalnya tu, learning kita buat dosa. Nah, dosa kau tu, dosa kau ni. Banyaklah kita buat dosa tu. Eh, rasa takut weh. Rasa nak baik diri weh. Kena taubat. Kena taubat. Jalan nak kita selamat pada seksa, kita kena taubat. Nah, lepas tu pintu taubat ni ada di fok kita semua. Di kita yang nak buka bila pintu taubat tu. Lepas tu hai duduk. Tu hai buat pintu taubat kepada fok kita ke? 24 je. Tak biasa katuk. Nak taubat bila, nak taubat pi yang mana, boleh. Malam ni, esok, tagi nak tidur, boleh. Tuhan tak biasa katuk, 24 jam. Tuhan katuk pi yang mana, pintu taubat ni, 2 masa. Siapa-siapa yang ada 2 masa ni, pintu taubat Tuhan katuk. Yang pertama, masa kau nyawa duduk di batang lekong. Masa kau goro-goro. Masa kau nyawa kita duduk di ni, duduk tekok. Yang mati ni malaikat yang harik kepala lubik. Malaikat malakum maut, yang harik nyawa kita lubik kepala. Sebab tu orang mati kita pakai kaki kan. Nah, rasa sejuk, rasa apa, tak ada roh dah ni. Kau raik kau tak ada. Duduk mentah naik sampai lutut roh ni. Dostan naik sampai pinggir, sampai dada. Kalau roh hari tu sampai tekok, taubat dia tu, Tuhan katuk itu. Tuhan tak usir dah taubat orang ni. Sebab tu Nabi kata, tubu ila Allah. Taubatlah kamu kepada Allah. Nah, belum daripada mati. Pah, nyawa duduk di batang lekor ni, kena mati dah tu. Nah, ha tu, satu. Yang kedua, kalau Tuhan katuk itu taubat ni, masa kau matahari naik di sebelah jatuh. Matahari nak jatuh. Lah ni matahari nak naik. Nah, bukan di tengah matahari nak naik. Cerah. Bila matahari nak jatuh, masa tu pintu taubat tu yang katuk. Pas matahari nak jatuh ni kan, masa kau kemak lah tu. Masa kau kemak. Pas bila dalam kitab, dalam hadis ulama sebut, dalam kitab ulama sebut, belum daripada matahari nak jatuh ni kan, dunia kita ni gelap kat ni 3 hari tak ada matahari. Hari mula-mula kita bangun subuh lah. Kita bangun subuh, orang yang tak main subuh ni tahu. Dia bangun pak dia tak main, dia bangun dia nak akeng, nak apa nak hijau ya ya. Dia tak hera apa subuh masuk ke apa dia tak hera, dia tidak mikir hal tu. Adapun orang yang main subuh, dia bangun pukul 4 tahajud yang zikir-zikir-zikir, dia tengok jam, maksudnya dia main subuh dah. Tapi dah cerah. Sudah main subuh, tunggu nak cerahan, nak main isyrak, nak main gerhana, matahari tak rubik. Nah, kita hak ngaji ni kan, kalau tu hepanya kan umur kita ni kan, kita boleh tengok masa tu, matahari tak rubik. Nah,
Orang yang ngaji, orang yang ada ilmu, ya bahaya dah kata. Ya gelap. Kadang-kadang kita fikir atau takut gelap nak ujian. Gelap nak ujian kan ni. Siapa buku 12 tengah ni ya. Gelap lagi. Siapa kebila ni nak bayar zuhur tak buat ni. Tuh tak iman. Iman gua no ni. Gelap ni buku 12 tengah dah zuhur ni. Iman kata bebe lah. Nah, buat kena gelap. Nah, kita bayar masa zuhur masa dah. Bayar. Hari yang dua tu kita mata hari yang tamat ni hujan kot eh takut hewan gelap hujan hari yang dua gelap juga ha, hari yang dua tu orang pakat regel lah pakat mari sejik lah eh kena kena matahari tak air pakat cik pakat tengok nah siapa seluruh dunia bukan amawayak di ikut Thailand kita haji matahari tak air seluruh dunia kita buat wisamu hari ni masa tak suka lah ni sebenarnya Thailand kita gelaan. Mekah tak gelak lagi pun penel ataupun kok negeri lain cerah lagi. Siapa buat we cerah lain gelak sini? Allah. Dekat dengan nak kemak ke matahari nak jatuh tu Tuhan we masa supo. Seri-seri. Negeri lain dengan negeri kita walaupun cerah pak lima lah ni tapi masa ke matahari nak jatuh tu jadi sama lah tu. Dia mau cari tun hek kuca sebab apa tak tahu. Adapun orang hak ngaji ya tahu dah kata tanah eh matahari no naik jatuh. Bahari yang tiga tu cerah. Dunia cerah. Tapi cerah belak. Semua cerah lek mata nah lek naik tapi hari ni cerah lek jatuh. Orang hak duduk kok nak duduk beli kok nak duduk jual kok nak duduk kata tak patekan kubung pakai ketak-ketak lari kelik lah kau. Lari kelip mari pakai kain kubur, mari pakai baju molek. Taubat masa tu, Tuhan katuk itu taubat. Tuhan katuk lah. Hani takut. Nah, benar hak Nabi wayak, semua berlaku-laku. Alamat-alamat kemah hak Nabi biasa wayak, semua berlaku dah hari ni. Duk tunggu nanti, alamat kemah hak besar, hak puluh karun. Pak Nabi wayak atau korong 15, suk 15 ya. Korun 16, nah, tak ada orang. Mana katanya mas, habis korun 15, alamat-alamat kemah yang besar-besar tu boleh jadi timur mari. Pak ulama-ulama hari ni, nah, duk cik tengok, alamat kiamat yang Nabi wayah, yang kecil-kecil tu, sudah katanya, semua tu, tubik timur lah kata. Tubik timur lah kata. Banyak, nah, ramai orang zina, ah, timur lah kata. Ramai orang minum arak, ah, timur lah kata. Ramai orang hak deraka dua ibu apa ah timun lah kata. Ramai orang kecek bohong ah timun lah kata. Nah, banyaklah alamat kiamat hak Nabi sebut tu timun 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 hari ni. Buat habis timun lah kau tunggu alamat kiamat hak besar. Nah, sebab tu hak kita semua ramai-ramai hari ni kita bakal insaf bagi diri kita. Taubat kita kepada Allah. Kita kena ingat kita mari atas dunia ni bakpo. Kena ingat situ. Tujuan kita, kita mari atas dunia ni, siapa buat kita? Mari buat ke apa? Pas nak gimana? Siapa buat kita? Allah. Pas tu eh, so kita buat ke apa atas dunia? Wa amal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu ayat hak tu yang sebut. Banyak lagi ayat lain. Tapi nak ayat salah satunya, liya'budun. Mengabdikan diri kepada Allah. Kena kenal Allah. Kena ibadat kepada Allah. Nah, kita kena ngaji weh. Nak kenal Tuhan ni kena ngaji. Bukan sekadar kata, eh, mudah-mudah Tuhan nama apa? Nama Allah. Tak tu cukup lah, tak lagi. Nah, kena ngaji. Usuluddin, ilmu tauhid. Kalau kita ngaji ikut bonok, ngaji sifat 20. We kenal Tuhan tu, sifat 20. Wujud. Sifat 20 ke satu wujud. Apa? Arti ada Tuhan. Duk wayak kepada kita. Kata Tuhan tu ada. Mu kena ngaku kata Tuhan ada. Allah Ta'ala tu. Nah kuasa. Ah, kudarat. Apa? Tuhan kuasa. Kita kena ngaku. Tuhan ada kuasa mah. Tuhan kuasa. Awi kenal Tuhan. Hari ni. Nah kita banyak. Nah. Apa yang tahu apa? Apa ni? Ngaji. Nak untuk nak cari rezeki. Tapi nah kita nak ngaji mana untuk nak we kenal Tuhan hak bagi rezeki. Nah, Allahu akbar. Eh kadang-kadang setengah-setengah tepatlah. Nah, ya buat ngan di masjid. Buat ngan saja eh, kiling pagar saja tu
Orang jual aku. Jual aku. Orang beli aman. Orang beli iso. Orang beli ngorek ke. Tak ada pihak mari naik mari. Nah, kita tak tinggal sudah. Ini orang beli komak. Mari naik mari. Muka. Bahari ada dia mama. Oh, orang beli komak dah. Kita beli-beli makan-makan selik. Ha, nak berlaku hari ni. Dah, Allah kita tinggal setiap bini kita ada jual tu. Nanti tinggal setiap ya. Abang lagi maya selalu komak tu. Lagi kita maya sudah doa minta Allah Tuhan tambah rezeki. Minta Allah Tuhan buka luah rezeki kita. Lepas doa lepas maya, Nabi kata Tuhan mudah terima. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, bila masa kau kita doa Tuhan mudah terima sekali? Bila kau masa ya Rasulullah? Nabi jawab dua dalam satu hadis ni. Pertama, lepas semaya lima waktu. Sudah maya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebab tu kita yang tinggal. Walaupun lorak kaduh tak ada mana. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah, tak apa tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Timi misalnya belah kanan. Ya, widah salih rohi. Nah, kaduhnya nanti tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bah kita misalnya, lepas tu zikir sudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu doa. Nah, doa. Muka Nabi kata, doa lepas maya lima waktu, doa pasal layu lah. Nabi tak ada ayat apa kata, kena doa baik ni kan. Nah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Kita tak mana doa pasal Arab. Nah, kita tak ngaji hati. Doa pasal layu. Mu nak tak apa? Nak nak buat Tuhan tambah rezeki, nak buat jual aku, nak buat anak jadi jurut, nak buat Tuhan saat itu buka hati, nak buat matilah iman. Ha? Itu nak buat Tuhan tambah ilmu. Nak buat boleh, nah, bini, nak contoh. Bini dua, misalnya. Nah, contoh, doa. Ha, tapi, kalau main dengan bini, jangan sebut itu. Nah, ha, sebut dua. Apa tu? Bini kita, amin. Ha, hati kita tahu. Nah, apa yang main juga, tak ada buat lah. Ada. Nah, ada lepas maya. Apa? Kita zikir lepas maya start ni kan. Malaikat doa dua kali kita. Nabi sebut dalam hadis, siapa sudah maya lima waktu, ya tak gaduh bangun. Ya zikir start, ya doa start. Dua kali malaikat doa dia. Yang pertama, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, maafkan dosa orang ni. Allahumma arhamhu. Ya Allah, mugi rahmat kepada orang ni. Dua kali ni, semua kita maya sudah, kalau kita duduk setang, malaikat doa. Sampai bila malaikat doa? Sampai kita bangun. Kita sudah maya, kita duduk, tak ada bangun dok. Malaikat doa tu. Bawa kita akak punggung kita, nah naik, tubik, malaikat tak doa. Kalau kita duduk situ semua, supaya lepas ngorek, duduk situ sampai, nah, sampai rebesa. Malaikat doa semua. Allahumma ufillahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, apalah dosa orang ni, wirahmat dia. Apa dosa orang ni, wirahmat dia. Lepas kalau malaikat doa, molek pada kita lagi doa. Sebab malaikat tak ada biasa buat dosa guru ni. Ha, ni. Kalau siapa-siapa nak doa malaikat, nah, duduk lepas maya start. Start pada doa lepas maya. Doa bahasa Melayu pun boleh. Nah, kita orang atas, orang tina yang duduk luar tu. Maya dumuh. Maya zuhur asal ngari isya subuh. Doa lepas maya. We anak juru. We keluarga kita bahagia. We Tuhan tamah rezeki. Boleh lah tu. Doa bahasa Melayu boleh. Ha. Muka Tuhan bukan bahasa Arab saja. Bahasa Melayu, bahasa Sia, boleh lah tu. Yang kedua, doa waktu malam, tengah malam. Pukul 3, pukul 4, kau maya tahajud tu. Nabi kata. Nah, akhir malam tu. Maka doa dua masa ni, hak Tuhan mudah terima sekali. Maka dengan sebab tu, nak bagi kita semua ni, ada dah masa. Sudah maya 4, ini ada. Doa dulu. Nah, doa dulu. Ini supaya kita maya mu'ah ya. Nah, kadang-kadang kita tak tahu tu iman doa apa. Kita amin, tak amin lah. Amin, amin. Kita nak minta hak kita latih boleh. Timai dia minta kepada kita, Allahumma ufillana. Ya Allah, apalah dosa jumu'ah fak kami. Kami hari timai ma'amu ni ke, Allahumma ufillana, apalah dosa fak kami. Allahumma taqabbal minna salatana. Timur semaya fak kami semua mu'ah ni. Timai doa betul umum. Kita ma'amu, amin. Pasal kita ma'amu nak doa latih. Timai doa hak jauh dah. Awi kepada anak ma'amu semua. Kita, ya Allah, minta lagi anakku juru. Ya Allah, tamalah rezeki aku. Boleh aku.
Ha, bukan kita nanti amin hot email saja. Doa tinggi pun tak apa. Kalau kita tak anang, nanti timur hot email ya pun tak ada apa-apa. Nah, tu. Ada satu tempat tu. Nah, kita tak wani kata amin. Nah, apa ya doa? Allahumma ja'alna minan nar. Kita tak wani kata amin. Makmum tu lah amin. Kita tak wani. Apa? Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni ke? Minan nar. Ahli niaga. Minta mana? Minta jadi ahli niaga. Tak boleh. Sila. Sebab tu kita, kadang-kadang kita dengar bapa baca doa baik ni kan? Kita dengar sila apa kan? Kita dengar ustaz tu ya Allahumma ja'alna minan nar. Bukan Allahumma ja'alna, Allahumma ajirna. Ajirna minan nar. Ha tu baru selamat pada api neraka. Oh ya Allah doha. Okey dua ayat ya dok nyengur eh. Nah, orang yang atas tupah ni makan tak boleh, yang atas tupah makan boleh. Nah, contoh kata. Nah, Allah buat kebahan tu. Nah, kena baca yang boleh. Allahumma ajirna minanna, bukan Allahumma ja'alna. Minta nah semua hak mari main sejik ni kan ahli dengan aku lah kau kan. Nah tu tak kita baca Allahumma ajinna ni kan 7 kali dalam hadis Nabi sebut sudah main ngorek 7 kali, sudah main subuh 7 kali. Ni hak Nabi waya. Nah, siapa-siapa sudah main ngorek Allahumma ajinna minanna, Allahumma ajinna minanna, baca 7 kali. Lepas ada mai subuh, baca. Nabi kata kan, orang ni mati, tak kena bakar tu api dengan aku. Tubuh badan dia tu, tak kena bakar tu api dengan aku. Ha tu? Ha, tapi kena, kalau kita tak mayat dulu, nak baca ke mana? Mungkin Nabi kata suruh baca lepas mari. Mana tak kena mayat dulu, baru baca. Lepas kalau kita nak baca semua, lepas zuhur, asar, ngari, isya, subuh, ha, boleh juga. Ada masalah. Takut lupa baca lepas ngorek dengan lepas isyak apa lepas subuh takut lupa baca semua lepas main 5 waktu pun tak ada masalah. Nah baca Allahumma ajinna minan nah 7 kali 7 kali 7 kali ajar ni kepada anak-anak kita. Nah untuk memayakan kita dulu okey adik-adik baca lagi Allahumma ajinni minan nar, Allahumma ajinni minan nar. Dah ingat lagi mek oh ha baca dulu mek ha baca dulu mak baca dulu abah ajar. Nah, ha, biar anak kita ingat doa-doa bagi selamat pada api neraka di hari akhirat esok. Ha, itu di antara. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi, anak ayat kepada apa kita semua tu, nah, apa? Kita hidup di atas dunia sama tangga, pas nak pergi dalam kubur. Hijrah, muka learning tepat 25. Nak masuk bulan Safar. Kita duduk di akhir bulan Muharram nak masuk Safar. Nah, nak masuk Safar dah. Ha, 3-4 hari lagi nak masuk bulan Safar. Jadi, ma'al hijrah kita ni. Nah, kita ni duduk alai hijrah semua. Duduk alai walih. Duduk alai pina. Pas hidup kita ni, kena tubik pada dunia ni, pergi duduk dalam kubur. Nah, duduk dalam kubur. Pas dalam kubur ni, kita semua mama ingat. Kita duduk dalam kubur eh. Lama pada duduk atas dunia ni lagi. Duduklah kubur tu. Lama. Tengok orang masa Nabi Nuh mati. Masa Nabi Nuh ramai tak? Ada tak orang masa Nabi Nuh? Ada. Umat-umat Nabi Nuh eh? Mati orang. Ha, ya duduklah kubur. Hari tu siapa lah ni? Berapa ribu tahun tu? Lama. Hidup di atas dunia. Berapa tahun tu? Ya? Subang apa kita? Subang mak kita. Kita datang mak kita ni ke umur 1 ustaz. Mak kita umur 1. Ha, mak kita hidup atas dunia umur 1. Tapi mak kita mati berapa tahun tu? 20 tahun dah mati. Mati om. Nah, 20 tahun. Pas nak sampai kemak tu. Berapa tahun tu? Nah, lama. Pas, nah, duduk dalam kubur ni ke Allah. Nah, sore. Bukan duduk dengan saya, tak ada. Nah, atas dunia ni ramai. Cuba, cuba kita katuk perintah duduk sore dalam sejuk. Nah, takut. Duduk sore dalam rumah, takut. Dalam kubur tu, spek dia ni lagi. Nah, lepas tu ada pula bukan tak ada kapal lah. Ada malaikat muka laki. Haa, ni takut ni. Lepas tu kalau tak maya pula, ada pula asyujakul akram. Ada banyak. Sebab tu, pas, nah kita nak pergi pada masa hari akhirat esok lagi. Oh. Nah, banyak lagi perjalanan kita ni. Bukan sekat atas dunia ni. Maka dengan sebab tu, umur ataupun masa hidup waktu Tuhan duduk wih kepada kita lagi ni kan. Guna, nah, lebih banyak buat ibadat kepada Tuhan. Kalau hati buat kita semua hari ni
Nah, lu duk ingat ku Tuhan banyak pada lupa. Duk ingat ku akhirat, duk ingat ku mati banyak pada ingat dunia, ingat. Nah, apa ni? Ingat kepada dunia, kalau kita ingat kepada akhirat banyak pada ngan dunia, tanda yang kata hati kita Tuhan dah buka sikit demi sikit. Kita minta lah bagi Tuhan saat itu buka hati kita seumur, keluar, keluar. Nah, satu doa, bukan satu doa dua. Satu ayat Quran, yang dua hadis Nabi sebut. Ayat Quran, kalau kita nak bagi Tuhan saat itu buka hati kita, tak sebut Tuhan kata. Baca doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hidu hai kami la tuzigh qulubana. Nah, yang itu hai, nah, belok hati kita. Nah, yang itu hai katuk hati kita. Ba'da iz hadaitana sudah Tuhan wi hidayah dah kita. Ni Tuhan pilih kita mari duduk tempat ngaji. Tuhan pilih kita mari sejik. Tuhan pilih kita wis mari cukup dah hari ni. Jangan Tuhan hari tu buat wis kita jadi baik dulu. Baik dah maya, baik dah ngaji. Tak sih dah baik dulu. Nak jadi baik ni ni. Semaya cukup, maya seumur, suka dengan agama. Nak baik ni, seumur. Jangan wis Tuhan. Nah, paling hati kita setelah Tuhan buka hati kita dah. Ha, baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selagi ya muqallibal qulub. Ini hadis Nabi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Minta wahai Tuhan, kemah hati kita, kejak hati kita ala dinika, atas agama Tuhan. Wa ala ta'atika, di atas ta'atku Tuhan. Wi hati kita ni ke, ya ya tubuh badan kita ni ke raja dia tu hati. Dah raja. Mana kata kalau hati nak, mata, mulut, linga, tangan, kaki nak juga. Kalau hati tak sing, aku tak sing, aku pergi sejik, gerak kaki. Dah. Kalau hati nak pergi sejik, kaki jalan lagi. Sebab Nabi kata kan, angkota, tangan, mata, mulut, linga, kaki ni ya turut hati. Ya tu hati. Sebab tu kita kena nah ambil hati kita nah duk dengan Tuhan. Ingat ke Tuhan? Ingat ke Tuhan duk dengan Tuhan? Sebab tu kita kena ajar bangun pagi-pagi kita kena ingat Tuhan wi nyawa kepada aku. Kita malam ni kita tidur tidur pak esok kita bangun pas subuh. Nah, bukan bangun pukul 7. Bangun subuh pukul 5 bangun. Kita bangun pak kita boleh nyawa hari ni. Kita ingat Tuhan dulu. Kau siapa kita boleh nyawa? Allah, bukan mak kita, bukan abah kita. Allah beri nyawa kepada kita. Ingat Tuhan dulu, kau beri nyawa kepada kita. Ada setengah orang itu bangun pak, mikir dah, hari ini aku nak makan gapo . Mari makan dah nasi kabu, hari ini makan nasi gula pula. Yang ini, nah ingat Tuhan dulu, yang mana Tuhan beri nyawa kepada kita. Ada setengah orang tu tiga perkara yang ingat masa bangun tidur. Satu nak pakai gapo, yang dua nak pakai baju gapo. Mereka pakai baju dah cak hijau, hari ni cak kelabu pula. Yang tiga nak gimana? Mikir tiga perkara tu. Nak pakai gapo hari ni, nak gimana hari ni, nak pakai baju gapo hari ni lah. Nah, ingat Tuhan dulu. Kita bangun tidur pak, tu hari kita boleh gerak tangan, gerak kaki. Lepas tu kita boleh nyawa tu hari. Baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi ajar lah kau doa-doa macam mana apa tu doa ni ke ibadat Tuhan nak kita ingat Tuhan Allah Akbar subhanallah tu nak ya. Sebab tu kalau kita nak baca doa-doa Nabi kita ajar banyak. Nah, boleh royak lah, tapi kita kena beli surat kali lagi. Lepas tu nah ngapa baca tengok. Nabi kita ajar lah kau. Di antaranya, doa Nabi kita tak lupa Tuhan. Nabi kita ingat ke Tuhan. Nabi kita boleh syukur ke Tuhan. Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, atas ingat kepadamu, atas sebut namamu sokmu. Kita minta ke Tuhan tolong kita. Sebab kita email mu. Kalau Tuhan tak tolong, kita nak buat apa? Sebab tu kita semua. Kita minta Tuhan tolong kita, kita boleh ingat ke Tuhan, sebut nama Tuhan semua. Ala zikrika wa syukrika, dan boleh syukur kepada Tuhan.
Nah, we boleh syukur ku Tuhan seumur. Eh, Tuhan beri rezeki kepada kita ni ke, oh, kalau kita kena bayar. Boleh bayar tak? Baru ni, nah, ada satu orang tu, aku tanya dia, dia pakai masakit hak. Tolong nyawa ingin asicin ke apa nama tu ya. Minggu lah. Minggu lepas dia pakai, kena bayar 30,000. Bayar kan OCT duk nyawa ke nyawa tak urut kan. Lepas tu pakar kau tu nak mudah nyawa kan. Kena bayar 30,000. Kalau tu hair kira nyawa kau wiki tu juga. 40,000 ke boleh siap kita. Tapi tu hair dah besok kira. Nah, maka kita kena syukur dan kita kena rasa wujud. Lepas kena taat tu hair lah. Muka tu hair nyawa kita. Tu hair nyawa kita, kita duk raka ke dia. Wasa dah kena. Sebab tu, nah hari ni dulu kita tak mikir. Dulu Tuhan tak buka hati kita. Tapi hari ni, kita mikir. Kita mari duduk dia. Ya Allah, aku dosa banyaknya. Ya Allah, aku kesalahan banyaknya. Ya Allah, maaf kepada aku boleh kedak. Ya Allah. Lepas kita duduk seorang dia duduk mikir waktu. Ya Allah, boleh kedak yang maaf kepada aku. Ya Allah, aku lalai kepadamu banyak. Aku deraka kepadamu banyak. Aku kesalahan denganmu banyak. Ya Allah. Boleh kedak ya Allah. Dari hati kita, dah sebut orang mulut. Kalau siapa tahu dalam hati kita, Allah tahu. Allah tahu, Allah tengok hati kita. Ah, orang ni nyesal, orang nyesal. Orang ni nyesal, dia ada ngalik air mata kita. Kalau siapa tahu, satu air mata hak tupik pada mata kita kerana Allah boleh memadamkan selautan api dengan kau di hari akhirat. Tiga mata semua hak Tuhan tak boleh kena api dengan kau. Salah satu mata hak tupik, air mata kerana Tuhan. Kerana mutiak tu, Aku ingat salah aku banyak dengan Tuhan. Aku mengaku aku salah dengan Tuhan banyak. Nah, aku nah dosa banyak, aku deraka banyak. Pak Tuhan maaflah kepada aku, ya Allah maaflah kepada aku, ya Allah. Jangan cabut kebaikan. Nah, kadang-kadang kita doa. Nah, bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, jangan cabut kebaikan hak adalah diri aku. Aku buat kebaikan sikit dah. Kalau mu cabut lagi, ya Allah, tak ada lah. Tak ada lah kebaikan aku. Nah, sebab itulah nah tok guru kita kata elok. Dia kata ikan walaupun isi banyak tak mana, ya ada tulen. Nah, ya ada tulen. Oh, ikan ni isi tak nampak tulen. Tapi walaupun isi banyak ikan ni, ada tulen. Begitulah orang jahat tak mana, ya ada kebaikan. Begitu juga orang hak nah molek ah. Tengok luar tu baju tok pia, kena ada juga dosa. Nah, ya ada tempat, nah ada tulen lah kau. Ada tempat salah, ada tempat baik. Nah, tempat salah tu kita pakai leki, pakai nasihat. Tempat baik tu kita pakai nah tolong, nah pakai bantu, pakai doa pergi mari. Dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita semua ni kena doa pergi mari hati pada kita. Doa dalam hati, pas doa ni apa makna doa? Doa ni minta dengan Tuhan. Dalam hati kita kita minta Tuhan. Tuan hati atau kita nampak orang duduk kena musyak. Kita jalan-jalan-jalan, nampak orang duduk kena musyak. Ikutlah kapa. Benar-benar lah ada muda buat tu. Kita nak doa kat langit begitu. Tak gamak. Dalam hati kita. Nah, kita doa dengan Tuhan. Ya Allah, bagilah hidayah ke dia. Ya Allah, maaf dia. Buka hati dia, ya Allah. Nah, doa lagu tu. Kita tak reka di atas benda musyak yang dia buat. Nah, hari ni kita boleh duduk situ. Tapi tak apa dah. We ada doa. Nah, kadang-kadang nah doa hak kita mudah nampak kok we salah. Assalamualaikum, tu doa tu. Ada setengah orang dak beh kata we salah ni apa makna. Assalamualaikum tu doa. Doa gapo ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum ni doa minta we selamat. Assalamualaikum. Ya Allah, minta lah we orang tu selamat. Misalnya kita jumpa dengan sahabat kita. Nah, mamak misalnya, nama mamak sahabat kita. Kita jalan-jalan-jalan, assalamualaikum. Kita wisalah kepada mamak. Apa makna? Ya Allah, wislamaklah kepada mamak ni. Mamak tu, kalau kita wisalah dia tu, wajib jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya Allah, nah, wislamak kepada nah, orang ni juga, kau wisalah kepada aku. Sebab tu, wisalah ni doa selamat. Ulama sebut selamat daripada tiga perkara. Satu, selamat daripada penyakit. Yang dua, selamat daripada bala. Yang tiga, selamat daripada api neraka.
Hati kau selamat, tak boleh salih. Kita ada, assalamualaikum. Tak ada tahu ke lebih. Lepas ni, tahu dah ni. Kui salih, jumpa pak, assalamualaikum. Apa? Minta kui demo selamat. Selamat daripada api niaga, selamat daripada bala, selamat daripada nyakit. Ha tu. Ha, apa kita pun kena jawab salih. Waalaikumsalam. Minta kui demo pun selamat juga. Selamat daripada api niaga, selamat daripada bala, selamat daripada nyakit. Pak orang hak jawab salih, molek dia kena panggil pada dengan orang yang salih. Supaya kita pergi salih, assalamualaikum. Orang jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Ada warahmatullah. Orang yang salih itu, assalamualaikum ada ya. Orang jawab salih, warahmatullah ada. Hak itu afdal. Warahmatullah, apa makna? Ya Allah, beri berkat. Ini, warahmatullah minta kita bagi rahmat. Wabarakatuh minta kita berkat. Assalamualaikum minta wis selamat. Warahmatullahi minta wis Tuhan bagi rahmat. Wabarakatuh minta wis Tuhan bagi berkat. Ha tu doa. Ha sebab tu kita kecek apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Nah, wis hidup. Sahabat Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dengan bubuk. Dari Nabi semua dulu. Sahabat dia nak widak dah yang wis salam dulu dengan Nabi. Buat apa-apa Nabi wis salam dulu. Ada. Nah, tu. Kita ni ada-ada tak boleh salih. Nah, akak tangkit karo. Nah, tak boleh. Siapa-apa tak boleh salih. Nah, apa tu kita nak boleh salih pun kadang-kadang kena tengok atik. Nah, kadang-kadang dia mau dia buat motor, dia buat sikap kita boleh salih, dia mau paling palau. Nah, belakang dia. Nah, tak boleh ke? Nah, dia mau dia buat motor, dia buat anak lagi. Kita dulu lah, kita kata, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia mau, kita betul-betul apa-apa masuk dia balik. Tak selamat itu. Doa wis salah dikit nak wis selamat tapi kita buat wis dijamak juga. Ha tengok tepat atik. Nah ha tu di antara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapa dan akak yang saya hormati sekalian. Jadi apa ni panjang. Ha panjang cerita ayo panjang. Sebab tu kita nak ambil masa buat ada jamkah kita nak ambil cara rekah-rekah saya. Jadi, kita ni kena hijrah, banyak lagi masa, kena duduk dalam kubur lagi. Lepas tu, dalam kubur ni bukan duduk dia supaya kita pergi kubur. Ada kubur dekat-dekat ni, ke jauh. Nah, kalau ada kan kita pergi tengok kubur kan, senyap lah tahan. Senyap. Tapi dalam tu bukan senyap. Sebab tu Nabi kata, kalau tu herbukun, kita dengar suara orang dalam kubur, tiok kan. Kita tidur tak nero. Tidur tak nero. Sebab tu Tuhan tak awi kita dengar suara. Nabi dengar. Sebab tu Nabi kata, kalau fa'amu dengar, supaya aku dengar suara dalam kubur, dia siap fa'amu. Maka tak lalu tidur tak nero. Bapak takut. Pahak Nabi royak sosok dalam kubur. Dia, Nah, Allah bahagia. Pahak sungguh berlaku. Bukan hak dalam cerita royak kata tak, hak sungguh. Orang mati semua dalam kubur ke, doa dengan Tuhan. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, hari ini aku nampak dah. Aku dengar dah, aku nampak lapor dalam kubur ni. Farji'na hatta aku kelip di atas dunia mula, ya Allah. Tapi orang mati tak boleh nyuntung dah. Kalau kita nak pergi naga, siapa di kedai dosonya, besak beg duit tak ada. Beg duit tak ada, lupa dulu. Ada tempat yutang tak? Ada. Boleh selit. Tapi kalau kita mati, tak ada amalan. Maya pun tak, baca koe pun tak, tak ada buat baik, dia buat benar. Nah, tak boleh semua. Mati esok, ya Allah, harta aku kelip atas dunia mula. Nak minta dengan malaikat, malaikat tak pergi. Malaikat kata, hijik aku ambil orang mati, masuk kubur ke? Ambil roh orang mati masuk kubur. Lepas tu nak kelip di atas dunia mula, minta dengan Tuhan. Moga orang hidup di atas dunia. Bukan malaikat, Tuhan. Amin tak dengar Tuhan. Rabbana, ya Allah, abasarna. Aku dengar dah, aku nampak dah. Abasarna, aku nampak dah. Wasami'na, aku dengar dah. Farji'na na'mal salihan. Hatta aku kelip di atas dunia mula. Ha, ya Allah. Aku nak buat amal soleh dah, ya Allah. Aku nak buat amal dah, ya Allah. Tuhan dah hatta dah. Sebab tu kita semua ingat boleh. Kita hidup ni kan kali sore. Lepas dekat dah. Kalau kita umur 40, 50, 60. Mula di umur 40 tu, kena
kena tu kena taubat kena tukar kena wi banyak lik amal akhirat sebab nah yo umur 40 eh. Nabi kita jadi rasul di nabi umur 40 ambil wahyu umur 40 kalau umur 40 pak habis dah masuk kita nak galak-galak gapo semua tu habis dah bah 40 tahun ni ke dak kuat lagi. Nah, awi kuah boleh dah dengan dunia tu, kita kena banyak ke nah amal akhirat. Banyak ke amal akhirat. Dah, pak karo amal kita kena banyak nak wis selamat dari kubur. Satu, banyak sembahyang. Satu, banyak sembahyang. Sembahyang 5 waktu kena jaga. Nah, banyak sembahyang. Dalam kita usyal afrah. Kita orang ngaji pondok tu ngaji kita usyal afrah ni. Ada 5 kelebihan. Nabi sebut siapa hok yang kau semaya Tuhan beri lima. Satu Tuhan buka rezeki. Nah tu picit ke hidup tu Tuhan buat. Hidup dia tu luar, luar rezeki. So yang dua Tuhan akan azab kubur. Mati esok tak ada azab kubur. Yang ketiga di pada mahsyar esok boleh ambil surat amalek kut tangan belah kanan. Nah yang keempat titi di atas getok sirak di pada mahsyar derah supaya kilat. Yang kelima masuk syurga tanpa hisab. Orang hok yang gosmaye 5 waktu. Dalam kita usul afrah ada sebut. Tak ada. Ana, ya bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yang gosmaye. Pas nak jaga nak panggil kata yang gosmaye tu dalam semaye kita tu kena ada rukun, ada syarat. Sebab tu kita kena ngaji rukun maya ada wapo, syarat maya ada wapo. Ada seorang sahabat Nabi ni sahabat lah. Dia semaya depan Nabi. Dia sudah maya, Nabi kata irjiat. Fasalli fa innaka lam tusal. Mungkelik gi semaya mula, saning mutak semaya lagi. Gi maya mula, saning tak maya lagi. Sahabat tu maya mula. Allahu akbar. Sudah maya rak dua, Nabi kata maya mula. Maya rak tiga, Nabi kata maya mula. Dah mula. Sampai 3 kali. Bahawa sahabat tu ngaku kata tak panas dah. Amat tak panas dah nak maya bena ha ni. Nabi ajar. Di betul malak. Tak kebera tu ihram. Nabi ajar sosok. Nah, kadang-kadang kita tanya. Cuba tak kebera tu ihram. Nah, nak dengar. Ya akak nangis. Kita ada takbir ihram kali ya. Ya kat angin. Tak bahaya lagi takbir ihram tu dapur. Takbir ihram bukan kat angin. Takbir ihram tu kita kata Allahu Akbar mula-mula. Tu takbir ihram ataupun takbir ula. Nah, takbir ihram apabila kita takbir waktu pak hari kita buat benar hak batas mayat. Takbir ula takbir hak mula-mula dalam semaya. Makna area. Ha tu takbirat ihram. Allah, pas kita angkat tangan itu sunat ya. Kalau kita takbirat ihram, Allahu akbar, tak angkat tangan pun. So kadang-kadang setengah orang itu dia fokat, dia duduk Fatihah angkat tangan lagi lebih pada lafaz takbirat ihram. Takbirat ihram kena dah, tapi tangan tak betul dengan lingkup, takbir mula. Ha dah kena gitu. Nah, akak tangi sampai di cuping linga bek ni ke hak tu sunat. Molek dia tu hak tu. Tapi yang kita sampai nah, apa tak ada tekebe ke lengah ti imeh sampai ti imeh. Allah wak sebab ropok kita dak kebe dak suk ni. Tangi nak akak tinggi mana tara mana tu sunat. Kita akak tangi tu sunat dah. Nah, batu betul dengan cuping linga tu, hak tu nak wis benar akak tangi. Nah, kena ngajilah. Sunat leh maye, makruh leh maye, rukus maye, kalau batas semaya tu, kena ngaji. Nah, kalau kita takutnya, kita ambil surat lah. Di hari akhir esok, pah, tak ada semaya dalam surat. Tengok semaya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak ada. Ya Allah, bukan surat tu ni, ya Allah. Bukan ni, muka tak ada amalan maya ni. Amal maya semua. Tuhan kata, muka dah maya di atas dunia. Amal maya, muka maya dah bunuh. Ha, takut ni. Sebab tu kita nak ngaji. Nah, boleh tak ngaji Allah. Nah, ibadat kepada Tuhan dekat sebangan maya ni nak berganti sikit. Ham maya sebab apa? Sebab as-salatu imaduddin. Semaya tiada agama. Dalam hidup kita tiada agama tu semaya.
Maya seumur, kena dah. Maya tak ingat, kena dah. Maya we kena. Maya we kena. Nah, maya we kena. Pas nak we kena maya tu. Nah, kena baca kena, wak we kena, ada tau makninuh ke apa. Dah. Semaya ni tu yang suruh eh. Akimu solat, tu yang suruh. Cara semaya bekna, bukan kata, ikut mu nak maya bekna, bolehlah ke bukan. Tuhan fardukan semaya malik Isra Mi'raj. Nah, belum pada subuh, Nabi sapa di Mekah. Sapa Mekah, belum pada subuh. Fardu maya itu ada dah. Tapi tak maya lagi subuh. Apa? Cara semaya, malaikat Jibril tak ada maya aja. Waktu, waktu mula-mula semaya zuhur. Nah, apa? Sebab lepas pada tu malaikat Jibril mari ajar semaya. Sebab tu Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Mu kena semaya supaya dengan mu tengok ku semaya. Nabi suruh sahabat tengok Nabi semaya. Pas mu semaya Zuhur, Asar, Isyak, baik ni. Ah, sahabat tak apa yo tengok Nabi semaya, pas kita dah tengok Nabi baik noh. Ulama kata, "Sallu kama, nah, sallu kama alimtumuni usalli." Musmaye, nah, dengan cara hok mu tahu. Mu kena ngaji lah cara Nabi maye tu bekno. Rukun maye ada apa? Ah mu ngaji-ngaji mu tahu dah. Oh Nabi maye lagu ni, ah mu gi maye tu hok ngaji tu. Nah, Allahu akbar sebab tu pengita semua mama kena nak kena ngaji, kena belajar. Nah, dak leh has maye. Pakade-kade habaco es maye Allahu akbar. Nah, ada apa? Nah, wapo apa ni? Dalam semaya ada wapo perkara hak wajib kena baca nah wihnu. Wapo tepat. Nah, rukuk maya 13. Pecah rubik 3. 13 tu pecah rubik 3. Rukuk kauli, rukuk fi'li, rukuk qalbi. Ha, pakai pening hak tu hal ni. Hak mana nak yakin nak kita sedar khabar, lepas tu kita pergi ngaji lah. Nah. Nah, ha, ngaji. Rukun hak wajib kena baca wikno 5 tepat dalam semaya. 1 takbir atau ihram kena baca wikno dengan makhraj, dengan panjang-panjang. Kadang-kadang kita punya Allahu akbar, ada kena gipanya di Allah. Nah, apa tu gipanya di bar, ada kena Allahu akbar. Allah itu maha besar. Kalau kita kata Allahu Akbar, kita kipanya di A tu masuk hamzah istifham. Jadi makna tu bukan Allah Maha Besar lah. Makna dia tu kalau kita kata nah, Allah, makna adakah Allah itu Maha Besar? Jadi kau tanya. Bah, kalau kita kipanya bar, diubah leh. Ya al apa ya nah tak ada, ya tak ada leh ni. Ba patuh dua akbar. Kita lagi bar. Jadi makna tukar, makna gene, gene dung dung dung. Allah itu gene, ngaku lagu tu kata kamu. Ha ha, sebab tu kita nak ngaji. Ha, tegbir atau ihram lagu mana we kena. So, yang kedua Fatihah. Kena baca we kena. Ha, kena ngaji dengan tu tajwid lah. Nah, kadang-kadang kita tak wani nak ngaji dengan tu tajwid. Apa? Takut salah. Lah. Kita baca salahnya tegur tu muncul lah, kita boleh betul wikna. Kalau kita nak baca salah baik ni siapa hukmu? Yang ni kita baca-baca tu orang tanya, eh salah ni baca baik ni ni. Alhamdulillah, amma dia baca baik ni semua tak tahu. Muncul tu tolong, tolong apa? Tolong royak. Lepas tu baca baik ni wikna, ah, kita ngaji. Nah, ada apa? Nah, kita tak boleh nak buat apa? Lidah kita ni balik siapa nak cabut ha? Duduk walau bodoh wak sekadar hak boleh. Tapi kena ngaji dulu. Kalau kita tak ngaji, baca tak kena, nah, Tuhan tak maaf. Kalau kita ngaji dah, suk tarik dah. Walau bodoh, walau bodoh ngaji dah, tu baik bodoh kamu. Tuhan maaf. Nah, sebab kita lepas pada ngaji dah. Haa, dah. Ya tahu pada tak ngaji. Haa, ngaji dah. Nah, terat dah. Haa, dah. Haa, tu. Fatihah, kena baca we kena. Surah lepas dah Fatihah tu sunat. Ha, sudah ada-ada kita baca panok, ada-ada baca pan. Nah. Ha, hak tu tak ada buat ibadah maya. Tapi yang dosa tu syukurlah. Hak ni nah kita kira hak disah mai. Tapi nak yang walek tu we kenal lah ke Fatihah dan surah.
Nah kadang-kadang nah orang hak ngerti-ngerti Quran, nah tu tajwid apa ke? Nah yo dia tak si tak si maya masjid. Apa weh? Sebab dia dengar aja dahulu. Di Syria tu dah kena maya tak sah. Ha habis tu dia ke maya je lain. Ya no maya. Aku ya dah suruh imam ngaji tu. Nah baca baik no we kena. Aku orang lain tak apa lah. Aku di sini aku dah kena, aku dah pergi. Ha biar dia imam, dia imam lalu. Oh, pula. Nah, tapi kalau kita ngaji dah, ya ama baca baik ni ke, ama ngaji dengan tu. Lepas tu tak boleh buat. Dugi walaupun, walaupun gitu. Nah, tak apa dah. Ngaji dah, tak apa ngaji dah. Tak apa boleh tu. Masuk terik dah. Nah, masuk terik dah. Nah, tu. Nah, yang ketiga. Nah, baca tahiyat akhir. Hak wajib baca oleh mayat. Baca tahiyat akhir. Nah, yang keempat. Baca selawat ke Nabi. Lepas pada tahiyat akhir. Yang kelima, wisale pertama. Lima ni hak wajib kita baca wi kena dalam sembahyang. Nah, patu rukun kauli ni ke hak rukun hak perkataan ni ya satu dengan lima. Kita ngaji dalam kitab nah hak mana-mana pun syarat nak wisah rukun kauli ni baca kena wi lingo kita dengar. Bukan lingo orang tepi tu. Kita baca tahun ni, lingkar kita dengar dah. Kena pergi baca. Lingkar kita diri dengar. Ada setengah orang tu, tak. Nah, tak bunyi apa pun. Tak kepeh pun tak bunyi suara. Baca Fatihah pun tak bunyi lah. Nak wisah maya, baca erukun kauli. Wajib kena lingkar kita diri kita dengar. Baca Fatihah kita tak kepeh. Pas baca mana? Baca bukan sudah sejik ni dengar. Kita sore, pas mulut dengan lingkar cekak. Allahu Akbar. Tak apalah, amal bakal pikir kan? Nah, tapi lihat atas kita terkepih tu, willing kita dengar. Hak rukun tu. Hak sunat subhanga terkepih intiqalak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu. Hak tu nak baca derah ke koha. Hak tu ya sunat ya. Nah, tapi ni, hak di segi hak rukun kauli, hak wajib ni. Haa, Allahu Akbar. Sebab tu, nah Nabi kata utlubu ilma menututi belajar ilmu agama ambil yak kita hidup sampai mati. Tak boleh mati. Ustaz kita ni ke umur 40, 50, 60. Kena ngaji gila. Kalau kita tak reti kena ngaji ni. Ha, kena ngaji sampai bila? Sampai mati. Selagi mana tak mati kena ngaji. Kena ngaji semua. Kita luar masa ada orang ngajar gih ngaji. Nawi hilang kejahilan kita. Nah tengok, masa kita hidup hari ke, suruh bel. Bel belah kanan, komak belah kiri. Ajar dah agama kepada budak baru lahir. Boleh ha, budak. Tak ketika apa, pun bel komak. Bah masa mati pula, suruh baca talqin. Nah, ha, tengok. Siapa mati suruh ajar agama, suruh ngaji. Allahu Akbar subhanallah. Maka dengan sebab tu, nah, hari ni kita tu hari sehat lagi, we masa lagi kepada kita, ngajilah hak besar sekali. Nah, nah sebab tu, nah, kita nak wijaya dunia akhirat, kena bawa takwa. Kena bawa at-takwa. At-takwa ni, buat hak tu yang suruh, tinggal benda hak tu yang lari. Di antara benda hak tu yang suruh, ngaji agama. Pas ngaji agama ni, nah, bukan saja budak. Talabu ilmi fadidatun ala kulli muslimin. Wa muslimatin wajib sumbangan mayat lima waktu tu. Siapa tak mayat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dosa atas diri dia. Siapa tak ngaji ilmu fardhu ain dosa atas diri dia. Ustaz amo mayat cukup. Nah tapi amo dak apa dak ngaji. Dosa sebab dak ngaji. Mayat tu dak dosa lah bukan mayat dah. Ni hak ni hak ngaji agama, hak fardhu ain. Nah, kita nak ngaji. Nah, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Nabi kata kita wa amal ni nak kena turut hak Nabi ajar, kena turut hak Tuhan royak. Bukan Tuhan royak tak mu kena mayat, mu kena puasa, mu kena buat umrah wahji, patut nak buat bena ikut mu dak. Tuhan hatta Nabi Muhammad mari ni kan sallallahu alaihi wasallam nak royak cara ibadat ku Tuhan. Cara semayat tu Nabi buat guni ya. Cara puasa buat guni ya. Cara buat umrah buat haji buat guni ya. Baca Quran buat guni ya. Ada tu yang ibadat di Nabi Muhammad lah kau. Pada Nabi Muhammad kita pun ajar lah kau dah.
Cara maya bekno hak kena hak Tuhan terima, baca Quran, ibadat puasa, ibadat zakat, ibadat haji umrah, semua Nabi tinggal ajar lah kau. Lepas tu kita kena nak tahu ustaz, apa kita ngaji ke tak? Nak tahu kena ngaji. Kena belajar. Nah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah dirimu orang alim. Kalau mu tak kuasa dirimu jadi orang alim, jadi orang belajar. Tak kuasa jadi orang belajar, jadi orang dengar. Nah, sebab apa kita malam ni? Kita semua ni kan jadi orang dengar. Kalau belajar, dia nak ada kita. Nah, kita orang dengar. Tak apa dah. Wala takunir rabi'an. Yang ni jadi orang yang keempat. Bagaimana orang yang keempat? Bukan orang alim. Bukan orang ngaji. Bukan orang dengar orang ngajar. Fatah lika orang yang keempat ni ke orang binasa. Binasa. Binasa bagaimana nampak? No. Ada rumah, ada kereta, ada duit banyak. Binasa di hari akhirat. Binasa orang semua, hak akhirat. Dunia tak lagi. Nah, kalau kita tengok binasa dunia, kapi, hak neraka ke Tuhan. Hak semua berala, hak semua. Nah, lain pada Tuhan, zina semua, minum arwah semua. Tengok Tuhan video hak itu jaya dan hijau. Di atas dunia bukan tempat lagi. Hak tempat dia semua, di hari akhirat esok. Nah, orang kapi ni ke, kita tengok ia senang je apa. Hari akhirat esok tak ada dah. Neraka perkara. Lepas neraka, duduk neraka ni ke, selama-lama tak boleh tumpik. Lepas tak mati. Cuba kita mikir, kita tak mati ya. Lepas tu duduk kena azab seksa oleh kubur. Duduk kena azab seksa oleh neraka. Nak tumpik tak boleh. Lepas tak mati selama-lama, tak ada bukti. Berkata, mati ya dalam neraka esok. Tak mati, duduk sakit gitu. Sebab so, orang kafir mati lah kafir nak uzubillah min zalik kan. Duk sakit kena seksa lah dengan kau selama-lama. Berkata seibu tahun, nah juta tahun berarti hidup mari atas dunia mula. Tak, tak. Dunia kita duduk, kampung rumah kita besar, hancur lebur sikit lagi ni. Tengok ya ada lah tau, langit hancur, bumi hancur, bukit hancur. Dunia kita duduk, hancur pergi. Tak hari dah atas dunia ni. Pasal kita semua nak gimana? Syurga. Kita nak pergi syurga hari ini ni. Lepas tu nak pergi syurga, kena beli tiket tu. Tiket masuk syurga. Nak buat lagu mana? Kena buat amal. Nabi wa ya'da. Nah, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku nak masuk syurga belaka. Tak tanya apa kita. Pak Maya pun nak masuk syurga. Pak Maya pun nak masuk syurga. Nabi kata nak masuk syurga belaka. Illa man abad. Mereka orang yang tak sih. Orang yang enggan, orang yang tak sih. Sahabat dengar pak, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tak sih masuk syurga? Nabi pun royak, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang tu aku, Nabi kata, masuk syurga. Wa man asani. Siapa-siapa yang diraka kepada aku, tak sih turut Nabi. Nah, orang ni tak sih masuk syurga. Tu Nabi royak siap ada. Nak masuk syurga, turut Nabi. Kalau Nabi lari, kalau Nabi suruh, kita buat kalau Nabi suruh. Kalau Nabi kita lari, kita tinggal. Kalau kita biasa buat kalau Nabi kita lari, biasa buat benda hari apa tu, kita taubat. Taubat ni, nah, orang buat dosa ni, ya ada dua. Satu, orang buat dosa yang taubat. Yang dua, orang buat dosa tak si taubat. Kalau Tuhan kasih, orang buat dosa patuh taubat. Tuhan kasih bukan sebab yang buat dosa, tapi Tuhan kasih sebab yang taubat. Nah, kita biasa buat dosa banyak 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, biasa buat dosa banyak. Kita taubat. Nah, Nabi wayak dah, kullu bani adam khata. Nabi kata semua manusia ada salah. Wa khairu khata'ina, sebaik-baik orang buat salah at-tawwabun, orang yang taubat, orang banyak taubat. Bapak kita semua taubat. Nah, iman kita ni ke ada naik ada turun. Nah, memanglah ada naik ada turun. Maka kita taubat seumur. Hari ni taubat, esok taubat, lusa taubat. Walaupun dalam masa yang sama kita duduk buat dosa lagi pun, ingat tinggal kita taubat kepada Allah. Sebab at-taibu habibullah. Orang taubat Allah Tuhan kasih. Nah, walaupun nah orang nak kata kita nak apa kita, tapi kita taubat tak apa. Ha, satu hari Tuhan akan tunjuk kepada kita, we orang tahu. Kata Tuhan kasih kepada kita. Nah, ada orang di nah di masa dulu. Nah, yo dalam kampung ni semua orang nak tahu kata dia orang jahat.
Esok ia nak mati, malam ni ia taubat, tak ada siapa tahu. Ia tahu kata nak mati esok. Tapi, belum pada mati tu, ia taubat. Ia taubat tu, patutnya mati. Orang pergi cari, engkau tak nampak. Eh, mana hari tak nampak ni orang jahat tu. Ada ke tak? Kita tengok lewat rumah, nampak duduk sebi. Lepas tu, apa hari tak mati ni? Eh, kita takut lalu dah, engkau jahat ya. Ha, tak sembaya lah, secara engkau jahat. Tapi ada siapa tahu katanya orang ni orang hak taubat dengan Tuhan. Siapa ada? Nah, apa ni nabi. Nah, Allah Taala hantar mari suruh ayat kepada orang kampung kata orang hak jahat tu Tuhan terima taubat dia. Mencara banyak ni. Allahu Akbar subhanallah sebab tu nah kadang-kadang kita ni nah molek dah hari ni jaga sembahyang mari sejik semua alhamdulillah. Tapi yang kita hari tu suka jahat kepada orang sebab belum tentu. Nah kadang-kadang kita nampak orang duduk semua beralur tu. Hal mana? Bulan dua bulan lagi dia masuk Islam. Bila masuk Islam, habis dosa dia, hak dia biasa buat tu nak apa. Masuk syurga. Kita ni, hak maya semua tak nak taubat lagi. Hak tu hak kita takut. Nah, ada seorang ustaz tu dia pergi jumpa orang yang masuk ke hak nak kena paham ciwi. Orang yang tening kena hukuman, nah, paham ciwi. Nah, dia pergi masuk minggu. Nah, we masa minggu. Lepas tu dia tanya kata, nah, dia tak usah makan ke apa makan tak ada. Dan ke hukum me putus kata kena bunuh ni ke minggu lagi. Tapi dia tanya kata dalam masa minggu ni ke, dia taubat tak wati-wati. Nah, minggu dah dia taubat tak wati. Lepas tu nak taubat pula sampai hari dia bunuh. Kena bunuh ni. Lagu mana dia? Ustaz kata, mu ni ke molek pada tu lagi. Sebab mu taubat seumur sampai mati, aku ni dah taubat lagi. Nah, aku dah apa lagi? Pas boleh hadir, aku mati belum ada mu mana. Esok kau esok lusa mana. Aku nak nampak pakai piyah, pakai baju tu. Tapi aku dah taubat, mu taubat semua ni. Mu mati, tak ada dosa, alhamdulillah. Ha ni, sebab tu kita dah leh dah tahu. Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya, amalan kita, ya kira di hak laki su. Orang badu hunga. Nah, orang badu hunga. Walaupun dia pada hungar tu, satu, dua, tiga pun. Nah, orang lain hungarlah. Nah, orang lain hungarlah. Dia ni licin, gempah. Nah, tapi orang lain pun tinggal jalan. Dia ni ke, hungar sakit, hungar gitu, hungar jalan, hungar jalan. Dia kira benar ni ke, bukan hak mula-mula jalan ni. Dia kira benar hak orang masuk sencai. Hak mana orang hak gempah mula-mula dia masuk sencai dulu pada orang hak gitu dulu. Tak tahu, hujung jatuh kita. Akhir hidup kita ni ke, ke mana? Tapi kita minta lah dengan Tuhan. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, minta lawi. Nah, su aku ni, kesudah aku, matiku dalam baik. Wala tahtim alaina ya Allah, bisu'il khatimah. Jangan wi aku mati dalam jahat. Nah, dalam kitab Ha'imil As-Sayuti, rahimahullah ta'ala, ya sebut, beberapa perkara, hawa wi kita mati dalam jahat. Satu tinggal semaya. Matilah jahat ni tak boleh ngucap cabut iman alhamdulillah. Satu tinggal semaya. Yang dua neraka dua ibu apa. Yang ketiga nah minum nah arak. Yang keempat buat nyakiti orang lain. Pak kawan ni siapa buat masa hidup ni orang ni matilah jahat. Nah masa Nabi ada seorang sahabat dia orang juru. Maya seumur. Orang Madinah eh, kenal lah kau kata budak ni orang juru. Maya seumur, dekah banyak, bosa seumur. Tapi masa nak mati, nak ngucap tak boleh. Masa nak mati, nak ngucap tak boleh. Siapa bini ya tu, mari jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, tok laki amur nak mati. Gi tengok setah, gi ajar ngucap setah, ya Rasulullah. Nabi hatta sahabat, Sayyidina Nak Ali, dengan Sayyidina Nah bila di rumah seorang sahabat ni tak silap amal kot nama Al-Qamah. Gi siapa rumah Al-Qamah tu? Nampak Al-Qamah duduk tolok nak mati. Sayyidina Ali, Sayyidina Bila ajar ngucap. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nak ngucap tak boleh. Nak sebut la ilaha illallah tak boleh. Kelik ayat ke Nabi, ya Rasulullah, amal gi udah mau Al-Qamah. Ajar dah ngucap. Tapi tak ngucap. Tua tak mati lagi. Nah, duk sakit nak mati dah lah. Duk ajar dah. Tak boleh nak ngucap.
Nabi tanya bini dia kata, Al-Qamah Yaqos Mayer. Yaqos. Dekah seumur tulung orang. Ya ada abah lagi. Abah yang mati dah. Mama. Mana lagi? Oh, mana lagi? Apa lagi mama lagi jumpa dengan aku? Nabi hatta sahabat lagi panggil mak dia lagi. Mak dia lagi. Mak hidup di rumah. Mak. Mak Al-Qamah ni. Ya, saya Mak Al-Qamah. Ada apa? Rasulullah nak jumpa dengan mak. Rasulullah nak jumpa dengan mak. Lepas tu mak boleh kira ni. Kalau mak boleh kira, Rasulullah nak lagi. Tak apa, tak apa. Saya nak pergi jumpa Rasulullah diri. Mak Al-Qamah waktu kat jalan. Suaduk. Siapa di tempat Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Nabi kata, nah, hei ibu, hei mak. Mak tahu tak kata anak mak ni ke Al-Qamah nak hati ni? Tahu. Bagaimana mak dah lagi? Ya Rasulullah, amma sakit hati dengan dia. Amma ni sakit hati dengan anak Al-Qamah sore ni. Nah, bapa sakit hati dengan dia. Sekat dia bini ke, dia tak padu ke amma. Amma minta baju baru, dia tak wih, dia beli ke bini dia saya. Amma minta makan ni, dia tak wih makan ni ke amma. Dia beli kepada bini dengan anak saya. Amma sakit hati dengan anak sore ni. Nabi tahu kata, sebab Al-Qamah nak mengucap tak boleh, mak sakit hati dengan dia. Tak boleh nak mengucap lagi. Lepas tu mak mana maaf tak ni, tu anak ni. Mak tak si maaf. Mak tak si maaf. Nabi suruh si Nabilah ni pergi syai kaya api. Hei bila aku ambil kaya api, mari aku nak bakar. Nak bakar dia, nak bakar Al-Qamah ni. Ini sudah budak. Mak dia dengar lagu tu, ya Rasulullah, nak bakar anak. Nak bakar Al-Qamah yang ni, ya Rasulullah. Nah, atas riba saya ni ke, duk kecil duk berok, bilik air dia, ya Rasulullah. Saya duk berok dia gini-gini, aduk maya dengan Nabi. Nabi kata, kalau mung saya ke dia, mengingat atas dia, dia nak maaf dia, dia nak mati dah ni. Nak maaf kau tak say ni. Akhir sekali, mak dia kata, aku maaf kepada anakku. Nah, aku maaf. Bawa mak dia kata, aku maaf kepada anak. Anak dia tu, kata, la ilaha illallah. Mati ya. Sebab dengan mulut tu duk kena koci. Tak boleh kata la ilaha illallah sebab mak duk sakit hati. Sebab mak duk wasa hati. Tu radak sahabat. Nah, bah kita hari ni duk wak mak kita sakit hati duk ngalik amal tu, jangan. Kalau kita besok wak mak kita sakit hati, abang kita sakit hati, minta gi minta maaf tak apa. Belah bukan bulan puasa, belah bukan apa? Apa ni? Hari raya pun. Takut kita duk tunggu hari raya so. Nak tak klik dua mak 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 minta maaf dah. Abah minta maaf tak tu tak apa tu. Ha mak bah mokbok ni kan yang mudah minta yang mudah maaf ke anak. Nah nak marah tak mana lah kadang-kadang hamak anak tu ada rumah dah. Mudah usah duduk masuk dalam rumah ni. Tu baik mu. Kih nak gimana? Nah lepas tu sehari anak dekat mana? Eh menampak dah bawa mak-mak. Bawa mak anak. Anak tu lah. Oh nampak duduk rumah tu. Lagu mana tak pakai asir lah. Oh, banyak. Ya hamak diri. Tapi ingat anak-anak kita ke mana. Ingat. Sebab tu kita anak ngaku salah dengan mak. Ngabah kita, kita buat salah dengan dia. Minta maaf. Maaf. Abah maaf. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ada minta maaf, maabah kita mati. Dalam keadaan hidup marah kita, tak ada syurga kita. Walaupun kita maya cukup, kita puasa banyak, kita dekah banyak, kita alim ulama kita, tapi dia kata kepada mak, tak masuk syurga. Nah, tak masuk syurga sebab tu tak boleh. Kita kena hidup seorang boleh. Kalau mak, ma kita, abah kita, tak pegang kita. Nah, supaya ni supaya kita tubuh ada buruk ma kita ke, mak kita tahu kita tepi siapa. Tak boleh hidup kita, matilah sudah kita. Tak kita boleh hidup sampai tanggal ni, ada tangan, ada kaki, cukup lekat, subuh molek, sombong molek, piye pega? Ma abah kita. Malam-malam tidur tak nera, kita tiap waktu kedua ketiga, ma kita bangun ulik, gapo semua. Nah, we makan, we minum, gapo semua, piye dok pega? Sakit dalam perut, sakit, nah orang semua dalam tubuh. Piye ma kita. Sebab tu, kita ingat situ, besar mari nak derata ke dia ni ke, buat ingat kalau dia sakit kerana kita ni ke, tak sampai. Tak sampai hati. Nah, binatang lagi dia tak ada buat zoleng. Nah, kepada mak dia. Tak kita anak, kalau tu hari akal fikir yang ni. Kalau kita besok buat, wimak kita, wimak kita, sakit hati, minta maaf. Ustaz, orang ada mabah tak apa lah. Kita mabah mati ke. Nak buat aku mana? Kalau mak kita, abah kita mati dah nak buat aku mana? Dalam kitab Jaharamahu,
Nah, ada orang tanya seorang ulama. Dia sebut tiga perkara hak kena buat. Dalam kitab jarah mahuk kita ngaji ponok. Nah, ngaji kita kelebihan. Nah, dalam kitab jarah mahuk ni dia sebut ha kelebihan-kelebihan banyaklah dalam amal ibadat tu. Siapa-siapa hak buat wima abah sakit hati, tak boleh minta maaf. Ma mati dulu, abah hati dulu. Buat tiga perkara ni. Pertama, jadikan kita ni anak soleh solihah ke dia. Sebab mabah nak kepada anak gapo besar sekali. Nak bagi anak jadi anak soleh kalau hak yatim. Hak dino solihah. Jugo kecek muda-muda. Kita mabah nak bagi anak kita jadi gapo hak besar sekali. Nak jadi jugo ya. Pak mabah kita dalam kubur. Kalau kita jugo ya, mak abah kita nah senang dalam kubur. Kalau siapa semua muka juruh-juruh ni apa makna? Ya gosmaye tak ada wak benar hari. Juruh kan? Nah, juruh ni semaya semua. Baca Quran juga, doa semua. Itu pada mabah. Dalam kubur tu, mabah suka. Nah, kalau kita tak ada baca Quran, tak ada doa kan? Okay? Dalam kubur mabah kita ni, suka, nah, duduk dalam rumah sakit. Kita biasa duduk dalam rumah sakit, hak kate ruang tu kate lama-lama yang ada depan kita tu orang sakit kanan kiri pas kita duduk ni setengah kita tengok kate orang sakit hak lain ke tapi kita depan kita anak demo mari semua saya le bagi wak hari nasi ai anak yang nyatamu anak yang dua mari tengah hari wak hari happen apa happen nah awak ni buat apa. Lebetai wak hari, anak yang tiga pula. Lebetai wak hari air susu. Kita tengok, tua sakit pun tak. Tapi tengok air muka, suka. Senuk tengok air muka dia. Tua sakit pun tak. Tapi air muka senuk. Apa? Mula tengok anak lagi. Ha, muka ingat tak anak je orang tua ni. Nak sakit-sakit pun ingat sebut nama anak. Mana Allah, mana Allah. Nah, Allah anak yang dua tu. Pada esok tu, mana Didi, anak yang tamu. Contoh. Nak nah, sebut orang ingat tak anak boleh tengok mari sama kita orang tepi kita tengok oh masya-Allah anak demo ya anak hak mula-mula tu hijau tak apa anak mula-mula hijau roti jual roti roti jana oh betul tak mana boleh duit 200 hari gitu ya tapi duduk alhamdulillah makan alhamdulillah pak anak yang dua matang anak yang dua matang sudah matang mari mari zat rahmat. Alhamdulillah. Patut anak yang tiga tu, anak yang tiga tu nah jual apa jual pasar malam. Ha buka kedai air ke tepi lemak gitu lah. Nah tapi wak wimek dia tu senang hati boleh pergi semua zero. Pak anak mu, anak tu ada lima orang. Okay? Patut duduk mana? Tak ada siapa luwe. Tuh mula-mula duduk Singapura. Nek mek sakit ni awe. Wek duduk mana? Duduk Singapura mek. Lepas tu, mak jadi kena atik. Oh, sakit, dia sakit. Lepas tu nak air tak? Mak tak pecum, mak. Mak tak boleh pilih, mak. Oh, tak apa. Pecum, boleh pilih. Atau yang dua. Anak yang dua, tenek-tenek. Ah, kena, mak. Mak duk sakit ni. Mak duk mana tu? Duk bakok, mak. Duk bakok. Oh, nah. Duk bawa apa? Pecum, mak. Pergi jalan ni. Pergi jalan-jalan. Tak boleh pilih. Tu yang tiga pula. Duk situ, duk sini. Lima orang anak. Dia beraji mahal lah kau. Tak ada saya hapa mari. Kadang-kadang, nah. Dia sebut kena. Kalau orang klik, dia tak siap kau. Lah. Boleh kecek gitu. Dah udah kata bukan bomo. Pak bomo dia tak boleh fobat hati orang yang bomo boleh fobat. Kau boleh fobat hati ni ke anak. Mari muka kau, imut engkau. Ingat, apa ni? Hilai, ingat kau tak ada. Pak mak kita seorang ni je. Nah, mak kita seorang ni. Mati je, tak boleh tengok lah. Nah, sebab tu kalau mak kita sakit ke apa tu, tak usah kira banyak kira. Mak kita sakit, kita kelik, pak kita kena mari pula tamai kereta. Ha? Mak kita nak pergi sayang kita tinggal ke api kita. Belah tak boleh duit gaji hari ni pun, jangan pergi sayang anak di rumah sakit. Ha, tu seorang mak kita kira banyak Allah Allah. Kadang-kadang kaya dah kelik. Kaya dah kelik. Orang lain kelik laku kaya, mak Allah. Nah, di rumah seorang ada kan, no, anak tak biar kelik ni. Nah, klik lah setahun kali tak kodoh. Mereka nak tengok kau, anak nak. Mata tak apa semua anak ni. Tak boleh make up. Kalau klik kena bayar kereta. Nah, lepas tu beli barang, lepas tu. Nah, paling klik kereta pula winyok. Haa, ayo kira. Nah, tak boleh.
Hubungnya kita dengan mak kita, dengan mak kita kan, ya tak utuh. Kalau mak kita, mak kita mati, puluh tahun dah, kita duduk jadi anak yang situ. Tak suka dengan bini, tak suka dengan tok laki. Tok laki mati, bini lepas edah 4 bulan puluh hari, boleh berlaki lah. Ingat dah kita, kereta kita baru beli macam ni, juta lapan. Bayar duit sok-sok, bini kita boleh naik dengan orang atas lain. Lalu ke kubur kita tadi. Pek. La ilaha illallah. Kita lagi kubur sakit hati. Tak ada malam pun dah. Engkau bukan hormon dah. Kereta bukan hormon. Bini pun bukan hormon. Ha, tak ada apa-apa. Ha, rumah pula beli 2 juta. Rumah pula apa. Nah, bayar duit kita. Bini kita tak setah pun. Wah, tak ada waktu pek setah pun. Duit kita untuk lelaki saja. Duduk pula sebulan. Nah, katil baru beli. Tidur tak. Tak ada liwasi. Nah, mati pak kali tidur dah. Lepas ada 4 bulan puluh hari, tok laki baru tidur. Gapa hati orang kita tak ada. Nah, sebab tu, nah kita, nah, kerja ada hubungnya kita dengan mak abah kita, lekat semua. Ada semua, tak butuh-butuh. Walaupun mak kita, abah kita mati dah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, duk jadi anak yang situ kita. Ah, kadang-kadang kita lagi besar. Nah, bukan tak sewi cara bini anak suruh cara bini anak tahu jawab kita. Tapi mak kita tak boleh ingat. Muka, nah, orang yang kasih kepada kita mula-mula, kalau kita mula-mula, mak kita ni. Lepas kita boleh tina, nah, bini, boleh anak, kita kena cara kita nak tahu jawab, mak kita pun jangan tinggal juga. Nah, kalau tak faham mana, kecek, jangan balas. Ini sabar untuk tua dengan nak tu, dengan mak kita, dengan bini kita, balong lah, balong. Kena bila buat manusia, ni buat gitu. Saya tua, nak dua, lepas tu tak faham mana, kecek molek. Ada tangan, oh semua apa ni. Nah, bakat maya hajat, bakat minta tolong dengan Tuhan. Nah, masalah yang pecah belah ni kan, kok syaitan, pijak syaitan. Ya, diri kita manusia kan nak baik lah tu. Tanya hati kita masing-masing, nak balas ke ngawin, kok sih? Nak baik bebek ki fok kita orang yang hak dalam kampung ni. Nah, dengan siapa-siapa dalam kampung kita diri, kita rasa balas dengan hak sahabat dalam hati kita. Tapi syaitan ni ia nak baca belah. Ya mari nyocok kita. Bagi kita tak puas hati dengan Yotuh dengan Yotuh ni. Nampak demo nak lebih pada kita kapal semua kita gini. Ya bagi nyocok. Sebab tu kita satu grup. Kita ingat tak ah. Geno ni jadi nak marah. Geno ni jadi nak pecah belah ni. Syaitan kalau aku balas ni, jaya syaitan. Kita tak jaya sekarang. Kalau balas tak ada jaya. Pihak hak jaya. Sorry yang hak jaya. Syaitan. Cahaya syaitan. Kita dok. Nak demo, dok juga. Ha, gitu. Nah, sebab tu kita nak pakai jaga. Bebeki rumah tangga ke apa semua ni ke Allah. Nah, kena jaga malik. Ha, kena jaga malik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia antara. Jadi lah kata, jadi anak soleh-solehah kepada mabah kita, doa, baca yasin, nahwi kepada mabah kita. Rabbi usili wali walidaya, warhamhuma kama rabbayani sangira. Kura-kura doa, wi kepada mabah kita. Dah? Nah, itu dia antara. Yang dua, yang tiga, satu, jadi anak soleh-solehah kepada mabah kita, mati dah. Yang dua, doa, nah, wi kepada mabah kita baca Quran, sedekah wi kepada mabah kita. Yang tiga, buat baik kepada kaum kerabat mabah kita. Waris-waris kita. Sengah-sengah hari ni tak kenal waris-waris. Nah, mak mati, abah mati, dia tak kenal waris. Nah, pakadek-kadek amo dok fatilah. Hari ni, nah, waris kita tak kenal ni sebab kita pergi ziarah hari raya mah waris, tapi tak ada seru. Tak ada barakah. Bapa? Sebab kena curi kot terosak. Nah, kadang-kadang kita, nah, siapa mewaris raya ke? Nah, nak nenang ni anak kita ni nama, nah, Abdullah, ni nama Zainab. Anak, nah, tak ada fati, tak ada padu, tak kecet. Bapa? Jom main terosak. Dia main terosak apa? Ya dulu terosak tak ada. Dulu tak rasa ada, hidup main. Hidup main, hidup kecek, hidup kurang, ngampak darah, ngamuk darah, ngatuk dengan cik. Lah ni, cik nak pergi, nak setah nak ribu lah leh. Apa? Kek belik duk tangi. Tak rasa duk tangi, mak nak kecek tak leh, mak nak main, nak tengok, kita apa. Besar esok, lalu. Nah, dia basah-basah, mak boleh. Aku kot ni, melaki.
Dah orang kata-kata nak belakang bahu, kok dah lain nak dah benar. Nak jijak lipa, jijak aki dah lain nak dah benar dah. Ha, salah satu yo nah ada sebab. Nah hari ni sebab tu nak kita gi zat dah oh gapo semua kerosak aja katuk dulu. Baru kecek gapo semua kena gapo semua. Kita rasa kadang-kadang dia tuai rumah pun jadi juga. Dia main terosak jaga tuai rumah. Kadang-kadang kelik rumah mok lah. Mok nak main terosak tak mana. Mok nak kecek dengan anak cucu lah. Tapi anak cucu sore-sore. Mari tempat hidang mek dia terosak tangis laka semua. Lima orang ni orang terosak tangis laka. Lepas tu tak ada siapa kecek tak. Dia tengok terosak. Dia mulut dia tengok terosak. Dia mulut dia terosak. Kadang-kadang mek mati, mok mati tu kan. Tak apa. Tak kuasa pun. Apa masa kau mak ada pun tak ada dah. Allahu akbar hani keberkatan. Nah, nak ayat atanya kau tak ada, kau tak ada. Sebab kita wi masa kau terosak ni banyak dah. Dan kau tempat masa, ha, masa ni kita mak terosak, masa ni ada kena. Nah, ha, tu di antara Allah. Kita kena royak ke anak kita. Ha, mana tablet, mana terosak, mai tak komen, mai tak komen ni. Nah, jumpa dengan mak, jumpa dengan cik apa semua tu. Ha, kita dengan cik, dengan mak tu. Klik di rumah apa lah. Atau tak nak bagi dulu dah. Tablet rosak ke apa tu. Bagi buat kita je. Nah, ambil mak berapa hari lagi nak hidup tak tahu dah tu. Berapa bulan lagi tu. Takut tak ada tahan rupiah ke aku anu. Haa tu nak ayat tu dah. Allah wa'akbar subhanallah. Itulah di antara ibu bapa dan akak yang saya hormati sekalian. Nah, haa tu. Jadi malam ni kita capur kau supaya dengan nasi kabur kan. Eh? Saat ni pun makan. Nah apa ni nasi gulai, nasi nabu durian dah. Apa itu bet capur kampung ni. Nah tapi tak apalah. Alhamdulillah mudah-mudahan eh, kita dengar pada malam ni ke boleh ambil manfaat, boleh mikir atas diri kita. Dah, penting sekalinya kita dengar pada malam ni baik diri kita, mikir. Lupa dah. Kau mula-mula 40 minit mula-mula apa royak lupa dah. Ha saat ni royak gapo dah hau lupa dah. Ha nah. Ya nah. Ya nah. Lepas tu nah kita nah ibu apa ni ke anak-anak kita hak ada alut lagi tu ke kita bubuhlah benda molek-molek dulu. Tak usah kita lock lagi. Nah, duk bubuh supaya ngan dia. Kita nak bani supaya ha cetak ya anak kita Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Budak-budak ni ke, ia cuci ni. Sebengar gelah ni ke, ia tak ada gapa. Lepas tu, atas dua ibu apa nak bubuh air gapa lain ni. Nah, kalau kita bubuh air lima ke, nah, bubuh air lima. Bubuh, misalnya atas kita bubuh, nah, dunia dulu kepada anak kita bubuh. Dekat-dekat dengan anak penuh lah. Nah, lepas tu kita, wasana nak buat anak kita ke agama pula. Eh? Kita ambil air putih. Nah, bubuh. Doa buat anak kita jubuh. Nah, nasihat wi anak kita ni royak. Weh, maya dik weh. Nah, kita orang Islam kena maya. Kita doa, nasihat doa. Ya nak wi ai cuci ni ke girati air lima ni ke dia bakal masa. Tapi satu hari air putih ni girati air lima boleh. Tapi dia bukan lalu dah doa. Nah, dia kena bubuh semua. Bubuh, lepas tu air lima dalam ni ke ya khudubik. Nah, begitu pun semua dalam gelah ni, dalam jatah ni tukar jadi air putih. Jadi air putih lah kalau kita pun semua air lima tubik lah. Kalau kita tak sayang yang agak tu bubuh hak putih lalu dah. Bubuh agama dulu lalu dah. Bagus tak nak tukar. Tengok orang hak perak anak dia tu dengan agama. Walaupun dengan paksa dulu mula-mula tak ada budak-budak hak anak juruh lalu dah. Dia kena bulah dia pasal dia budak. Tapi kita orang tua paksa. Paksa maya, paksa baca Quran, paksa baca lemak, malemak baca asih hukmu. Apabila kita paksa, dia jadi besar. Kita ni kena ni kena maya, kita nak baca asih malemak hukmu ke, jadi besar ke. Mari dipaksa tak orang kita, mak kita, mak kita. Malemak apa? Eh aku tak segi mana malemak, mahal eh. Saat kita ajak pergi celong, pergi makan, apa? Eh, mana maaf, mana ni? Minta maaf. Aku ada baca Yasin. Jadi, enggak aku buat baik ni semua. Ni biasa. Mula-mula nanti biasa tu. Pasal dia tak awal kita dulu. Ha, malam ni malam maaf awal. Lepas ada main bola, lepas asal tu. Dekat dengan anak-anak dia, kena sampai rumah dah. Orang pen, baru sampai, kena minyak. Kita pun tengok je buku ni, lari hingga kelip rumah. Mani. Nah, bakar baju, malam bakar piah, baca Yasin. Main bola, baca Yasin. Tak awal. Jadi, kena paksa hari tu, bagi kita besar hari, jadi besar. Nah, kita duduk maya hari ni kita besar.
Nah, kita besar mari dah kan. Jadi kita duk mai hok masa kecil. Apa? Mari dipaksa dulu. Ha, sebab tu Nabi suruh kita paksa anak kita muru auladakum bisalati. Mu kena suruh anak mu tu semai, kena paksa anak kita mai. Masa ko anak kita umur 7 tahun. Royak dulu, suruh dulu. Kalau ya umur 10 tahun, tak mai lagi, ambil gotek dia. Kena gatok, kena piak anak kita. Ha tu Nabi ajar. Berkata, hey, tak boleh weh, kamu orang suruh anak maya dah ha? Nah, kalau kita tak suruh anak maya yang kecil tak ajar dia, dia yang ini, nah besar esok, dia tak maya. Dia tak jadi besok. Nah, sebab tu kita bubuh agama yang dulu lah kita. Nah, baru dia tak cek kepala masa besar. Nah, boleh masa besar, eh ustaz, anak kita bulah. Anak kita lebih, anak kita tak juruh. Nampak kan, eh? Doa. Doa, lepas tu royak dia. Nah, lepas tu dia kena bakal masuk lah. Sebab, nah hati dia tu, nah masuk hak lain dah dulu sikit. Nah, sebab tu kita semua bakal baikin lah tu. Nah, alhamdulillah, jadi saya ucap ribuan terima kasih kepada Tok Imel, Tok Khatib, lepas tu kena makan masjid semua. Dan kepada pemuda, pemudi kita, dan kepada mama dia, abah-abah dia, abah-abah dia. Dan, nah, abah, nah, Haji Abdullah kita. Nah, berakhir kita dan semualah penonton pendengar yang dihormati sekalian. Nah, semoga malam ni kita boleh mari bersama di majlis. Nah, patu kita bakat kerja agama bersama. Nah, dah kita kerja. Kalau kita ingat ada rekan gapo yang di agama, kita kena ada. Walaupun kita tak pandang ngajar, kita waktu pikiran kita tolong agama tak ada. Ha, Tok Imel nak buat apa ni? Ha, nak buat ceramah ni. Ha, kita boleh tolong apa tak Tok Imel ni? Ha, tolong wakuk kisi eh. Ha, kita pergi. Tolong dengan orang. Tolong dengan orang, tolong dengan. Pak kita boleh buat kerja apa? Kita walaupun tak molek pun, tak nak buat hak lain pun, buat ada juga. Hak molek-molek, hak boleh buat. Tak jadi dinding, tak jadi tiang. Jadi keru tak apa kita. We dalam bina air tu, ada kita juga. Dalam kerja agama, dia mau buat apa? Kita ada juga situ. Belah yang dikeluh pun. Tak nampak ke ni. Tapi ada tu. Ha, sikit tak apa dah. We tolong. We bantu. Kalau kita ingat boleh. Kalau hal lain kita boleh tolong. Kalau hak agama tak boleh tolong. Kita kena ingat kata. Bapa Tuhan tak pilih kita. Nah, kau Tuhan benci kita ni. Kena orang lain boleh gilaka, boleh buat laka. Ya Allah, kena kamu tak pilih aku. Aku dosa banyak, aku kamu tak sayang, kena. Aku takut, ya Allah. Mintalah aku kamu pilih juga. Belah setah pun, belah sikit pun. Kerja agama kita nak bagat dulu, bagat satu. Nah, tak boleh? Ha, sebab tu, sikit apa dosa pengamal wayak ni. Jadi, keru ke, jadi, nah, dinding ke, jadi kapal tak apalah. Biar ada manfaat hidup kita. Tolong apa? Tolong masyarakat. Tolong, nah, orang tua, orang muda, orang tina, orang yatim, terima, terkotik, kanak, makan, masjid, semua. Kita hak agama, kena buat kerjasama. InsyaAllah Ta'ala. Saya doa minta pergi kampung di sini ni. Allah Ta'ala beri berkat, satu padu dan Tuhan tolong. Tuhan yang dan Tuhan buatkan bala-bala dan orang-orang yang nak pencah belah dalam kampung kita ni. Saya doa minta pergi Tuhan itu, buatkan nah, orang-orang yang tak molek dan minta Tuhan bekikan hati buat kita semua. Wiyadi nak kepada Tuhan. Kita ingat kepada akhirat lah. Nah, ingat kepada akhirat. Dunia kita, nah, kita kena tinggal. Supaya boleh hantulah. Nah, kita kena tinggal laka, kita kena ambil akhirat. Dan insyaAllah. Maka kalau ada salah dan silap ke mana dari ucapan saya mohon minta maaf kot. Ni pun sejak tengah dah. Nah, nak masuk dengan nama kebalah dah. Nah, insyaAllah sekat ni dulu. Nah, sekali lagi, nah, kalau ada salah dan silap ke mana, saya mohon minta maaf kot. Pada akhir sekali, saya tutup dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami semua, ya Allah. Dosa mak abah kami, dosa ke anak kami, dosa ahli keluarga kami, dosa anak cucu kami, dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa hak kami buat pada masa dulu, ya Allah. 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, 60 tahun dulu, ya Allah. Minta lagi akan ampunkanlah, ya Allah. Maaf kepada hak kami semua, ya Allah. Jadikanlah hak kami semua orang yang banyak taubat kepada Engkau. Dan minta lagi akan terima taubat kepada hak kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, minta lagi akan bagi rahmat kepada hak kami semua di malam ini, ya Allah.
Mintalah wahai Engkau bagi barakat kepada kami semua. Mintalah wahai Engkau bagi manfaat kepada kami semua. Mintalah wahai Engkau bagi ilmu yang berkat manfaat kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah wahai Engkau panjangkan umur kami semua lagi, ya Allah, untuk kami semua buat amal ibadat kepada Engkau banyak-banyak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah sihat kepada kami semua ini, ya Allah. Kami semua dalam ramai-ramai ni, ya Allah, ada hak sakit, ada hak uzur, ya Allah. Beberapa hari hak uzur mari, hak sakit mari, ya Allah. Ada beberapa minggu, ya Allah, hak duk sakit. Ada beberapa bulan, ada beberapa tahun, ya Allah. Mintalah wahai Engkau bagi sihat, ya Allah. Mintalah wahai Engkau cabutkan segala nyakit hak ada di kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah wahai Engkau tambah rezeki yang halal lagi pula barakat kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, mintalah wahai Engkau bagi rezeki. Satu rezeki dalam tahun ini, ya Allah, iaitu boleh pergi haji umrah, ya Allah. Kadang-kadang lagi apa kami ada orang yang tak biasa pergi haji umrah lagi, boleh gila, ya Allah. Dan orang yang biasa kita boleh pergi pula, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kadang-kadang apa kami ada orang ada hutang, ya Allah. Mintalah kami boleh bayar hutang banyak-banyak, ya Allah. Ya Allah, mintalah kami akan tambah rezeki kepada apa kami semua. Apa kami semua boleh bayar hutang lah, ya Allah. Dan ada orang kalau tak hutang kepada apa kami, ya Allah, tapi tak bayar lagi, ya Allah. Mintalah kami akan buka hati dia, dia bayar hutang apa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah apa kami semua dalam iman, dalam Islam, dan boleh mengucap la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah lubang kubur untuk kami semua satu kebun daripada kebun syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah lubang kubur mak kami hak mati dah, tok nenek kami hak mati dah, satu kebun daripada kebun syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah untuk kami semua hamba Engkau yang banyak bertaubat, hamba Engkau yang banyak bersyukur, hamba Engkau yang banyak sabar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah Engkau jadikan untuk kami semua ahli syurga jannatul firdaus, dan mintalah untuk kami semua jauh dan selamat daripada api neraka, selamat daripada bala, selamat daripada penyakit, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah amalan yang kami semua buat, ya Allah. Kalaulah ada amalan yang kami semua buat tak kena, tak betul, tak ikhlas, maaf kepada kami semua, ya Allah. Kami tak reti, kami tak pandai, kami jahil, ya Allah. Mintalah wahai Engkau ajar kepada kami, betulkanlah hati kami semua, ya Allah. Mintalah wahai Engkau bersihkan hati kami semua. Kita ada sifat mazmumah, kita ada sifat takabur, kita ada sifat ria, tak ada sifat deki, ya Allah. Mintalah wahai Engkau buang sifat mazmumah, sifat yang Engkau benci, ya Allah. Dan mintalah wahai Engkau ubah dalam hati kami semua sifat mahmudah, sifat yang Engkau puji, seperti sifat tawaduk, sifat syukur, sifat sabar, sifat redha, sifat takwa, dan sifat lain-lain lagi yang Engkau puji, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirkan umat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jimakalah amalan kami semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub. Sabbi qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum.